bersama atau bukber periode kali ini kita coba combine ya antara makanan tradisional Indonesia sendiri, kemudian karena ini suasananya Ramadan, kita juga coba sajikan menu-menu dari Asia kecil, terutama dari India, kemudian Timur Tengah. Ada juga sebagian makanan yang berasal dari seputaran Mediterania. Nah, kemudian untuk menu ASEAN yang lain, kita ada setiap hari berbeda. Satu sesi kadang-kadang kita tampilkan khusus buat Chinese atau Asia Tenggara. Kemudian hari ini kebetulan kebanyakan Western sama Middle East. Untuk hari ini yang spesial kita ada pilaf rice, biasa terbuat dari long grain rice atau beras yang bulirnya panjang. Kita masak dengan daging kambing dan sayuran. Pilaf rice ini terbukti sedikit sehat ya, karena beberapa kadar yang terkandung di dalamnya itu lebih rendah daripada nasi biasa. Untuk menu-menu yang lain kita juga penuh dengan daging kambing, ada sate atau ayam, ya kan? Juga dessert-dessert yang kita combine juga antara dessert-dessert tradisional dan internasional. Kita ada modern cake, juga ada jajanan pasar. Untuk buah cukup banyak, hampir setiap hari kita rotasi dengan buah-buah yang lokal kebanyakan. Kemudian juga kita padukan dengan serat-serat yang lain. Untuk bubur sebagai sajian yang biasa muncul di Ramadan, kita setiap hari sediakan 4-5 jenis bubur. Kita juga ada live cooking yang dimasak langsung di depan para tamu. Setiap hari kita menyajikan kurang lebih ada 4-5 juga live cooking untuk hari setelah hari. Main course yang lokalnya sendiri? Main course lokal banyak mbak, ya kan? Ya, tapi yang apa namanya lebih cenderung ke bulu Ramadan, seperti kita ada sup kambing Betawi hari ini kita sajikan. Kemudian juga beberapa makanan tradisional yang digemari sebagai pembuka puasa, kita ada batagor, ada siomay, kan. Tak lupa juga kita yang sedikit sehat ya, kita ada urapan, ada pecel, seperti itu. Gak selalu yang digoreng. Meskipun gorengan pasti dicari setiap Ramadan, kita sediakan bulu gorengan. Asia kecil setiap hari kita coba tampilkan 3-4 menu dengan terdiri dari satu menu daging atau protein, kemudian cenderung pakai nasi atau roti, dan kita ada dosa, ada prata, kemudian ada kayak semacam biryani. Setiap hari juga proteinnya berganti, ya kan? Kadang-kadang kita tampilkan ikan, kambing, daging ataupun ayam. Kita ada Ramadan tahun ini kita lebih ke iftar delights, jadi makanannya memang sangat variatif dari tahun lalu, karena tahun lalu memang situasi masih pandemi, konsepnya tahun lalu itu lebih ke stall, tapi tahun ini kita benar-benar buffet dan sajiannya juga bervariatif dari Middle Eastern, Western, Indonesia, dan juga dessertnya juga banyak pilihan. Jadi kayak mau memberikan sesuatu yang beda juga sama customer kita, dan tahun ini buat kita ada live musik gambus. Ini baru awal hari pertama seperti ini atau sebelumnya udah pernah? Sebelumnya maksudnya untuk full buffet seperti ini? Tahun ini. Karena memang yang aku bilang tadi, sebelumnya kita nggak full buffet banget seperti ini. Mensiasati karena waktu itu kan kapasitas juga nggak bisa 100%, ya kan? Dan nggak boleh ada kerumunan gitu. Jadi masih berjarak. Sekarang pun meja istilahnya sudah bisa ya digabung lah ya. Kalau dulu tuh memang benar-benar berjarak, kayak harus ya dua. Nah kalau tahun ini memang sudah bisa digabungkan. Dan buffet pun kita tamu juga bisa sendiri. Tahun lalu tuh nggak bisa, jadi harus diambilin. Terus apa ya? Yang paling banyak juga stall juga sekarang ada banyak. Terus juga live cooking juga makin bertambah. Menu-menunya pilihannya terus. Jadi sekarang konsepnya balik kayak sebelum pandemi ya mbak? Betul, jadi kita memang balikin lagi ke ya semula, dengan pasti variatif makanan juga kita tambah dari tahun sebelumnya. Entertainment juga ini juga baru, tahun sebelumnya kita nggak ada juga, tahun ini kita nyanyiin live musik, dan ini setiap hari selama bulan Ramadan. Target pengunjung setiap harinya berapa? Target pengunjung sih kita pengennya 300-an ya, cuma memang kapasitas kita kan balik lagi nggak sampai segitu gitu. Kalau di totalin kapasitas sampai luar area ya, di dalam sama di luar itu bisa 200. Kalau harga yang ditawarkan sama mungkin penawaran diskon lainnya ada nggak? Ada, untuk harga yang ditawarkan untuk iftar gila sendiri itu di harga 250.000 net per orang. Untuk promonya kita ada beli 7 gratis 1,
ada juga kita promo 15% untuk ASR member. Jadi kalau ada klien atau tamu yang mau jadi ASR member, itu akan mendapatkan 15% untuk diskon, tapi nggak bisa di double diskon dengan yang buy 7 get 1 tadi. Menu andalan yang ditawarkan? Menu andalan yang ditawarkan ada dari Middle East ada, dari Indonesia ada, dari Western ada. Kalau dari Middle East yang tadi teman-teman lihat, mungkin sudah lihat ada nasi pilaf. Kalau dari Indonesia ada sup kambing. Kalau dari Western ada beef brisket. Kalau tadi ini berarti buka jam berapa sampai jam berapa untuk pengunjung? Bukanya kita dari starting jam 6 sampai jam 10. Peningkatan udah lumayan banyak dari tahun sebelumnya, karena kan memang dari segi harga kita emang ada sedikit kenaikan, karena kan bahan baku juga naik ya gitu. Terus juga apa namanya, nggak terlalu banyak sih kenaikan dari harga gitu. Nah, kalau pengunjung yang udah datang sih, alhamdulillah dari kemarin kita udah selalu full, dan hari ini juga full book, udah nggak bisa lagi untuk reservasi. Andai pun mungkin masih bisa, kita tawarkan di luar area sih, di outdoor maksudnya. Target kita sih maunya sih lebih banyak dari tahun sebelumnya. Jadi sebelum untuk makan di sini, awalnya harus booking dulu ya, seperti itu ya? Ya, kalau untuk mau buka bersama di sini, saya sarankan untuk booking di awal dulu atau telepon ke reservasi kita, karena untuk memastikan takutnya kalau datang langsung, mejanya nggak tersedia, sudah dibuka.